Ya Allah, jadikan aku soleha ya Allah. Tengah-tengah doa suami panggil, "Mama, tolong buatkan air pula." "Abang sibuk jelah, orang tengah jadi doa si soleha." Kacau ya. Gagal lagi tuan, aduh kan. Maknanya tak berjaya. Tak berjaya tak apa, tapi ada niat nak jadi orang soleh. Niat yang baik akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya. Pada pagi berbahagia ini kita menyambung kembali pengajian mengenai gelaran-gelaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pada hari ini kita kongsikan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ke-106, iaitu Abu Qasim. 106 iaitu Abu Qasim ataupun bermaksud ayah kepada Qasim. Okey. Untuk kita membahaskan mengenai nama Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Qasim ini, saya akan bahaskan daripada 5 bab daripada 5 bab. Okey, daripada 5 bab. Okey. Bab yang pertama, kita kenal nama anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 7 orang. 3 lelaki dan 4 perempuan. Jadi anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 7 orang, 3 lelaki dan juga 4 perempuan. Okey, anak-anak Nabi yang perempuan. Yang pertamanya, maknanya tanpa mengikut urutan, yang kita kenal Sayyidatina Fatimah. Fatimah Az-Zahra. Kemudian Zainab anak Nabi, kemudian Ruqayyah kan, lahjah orang Yaman panggil Rogayah tu Ruqayyah, maknanya Ruqayyah tu Rogayah, sebab qaf bagi lahjah orang Yaman adalah ga, sebab tu Ruqayyah, Ruqiyah atau Rogayah adalah nama yang sama. Okey, bagi kita lah kalau kita nak maknanya meneliti maksud nama tu. Okey, kemudian Ummu Kathum, Ummu Kalthum juga nama-nama Nabi sallallahu, nama-nama anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya 4 anak perempuan Nabi dan 3 anak lelaki Nabi, iaitu Ibrahim, Abdullah dan juga Qasim. Ibrahim, Abdullah dan juga Qasim. Ini anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya anak-anak Nabi ada 7 orang Okey. Tiga-tiga anak Nabi SAW yang lelaki meninggal waktu kecil. Okey, maknanya tiga-tiga meninggalnya pada waktu kecil. Sebab itu jaluran keturunan Nabi SAW, kalau kita sebut keturunan Nabi dinisbahkan daripada anak perempuan baginda dan yang masyhur daripada Sayyidatina Fatimah. Sayyidatina Fatimah kahwin dengan Sayyidina Ali. Itu keturunan yang masyhur lah. Okey, itu bab yang pertama, iaitu mengenai anak-anak Nabi SAW. Okey, bab yang kedua yang kita nak faham. Okey, budaya orang Arab ni dalam bab menggelarkan diri atau menggelar orang lain, dia ada 2 istilah. Okey, satu dipanggil kunyah. Kita belajar dulu. Ni bab kedua, bab gelaran pula. Satu dipanggil kunyah, satu lagi dipanggil laqab. Okey, laqab. Salin dulu. Kita belajar dulu. Jadi dalam budaya orang Arab, jadi maknanya menggelar ni dia ada 2 istilah. Satu dipanggil kunyah, satu dipanggil laqab. Okey. Kunyah ni apa? Kita beri kunyah dulu istilah ni, istilah saja kita belajar. Jadi at least kalau kita dengar perkataan ini, kita tak asing lah. Maknanya kita dah pelajari istilah dia kan. Kunyah ni satu istilah, seseorang dinisbahkan kepada bapa atau mak satu benda. Bapa atau mak satu benda dinisbahkan. Sebagai contoh, katakan satu orang itu ada anak lelaki,
namanya Muhammad. Okay, jadi katakan nama dia Abdullah, anak lelaki dia nama Muhammad, dia akan menggelar diri dia atau orang gelar dia sebagai Abu Muhammad. Abu Muhammad mana ayah pada Muhammad. Ataupun kalau mak dia Ummu Muhammad, mak pada Muhammad. Kan? So, jadi maknanya itu sebutan hormat. Sebutan hormat ya. Okey. Selain daripada sebutan hormat, macam kita orang Melayu kita tak panggil nama. Macam sama juga kita tak panggil nama eh. Kita panggil encik puan ataupun katakanlah makcik kan. Tahun 2022 ni ramai yang telah bertukar gelaran kepada makcik eh, tapi bukan di sinilah eh, tempat lain eh, maksudnya makcik okey, daripada kakak jadi makcik kan, abang, pakcik okey. Itu orang Melayu kita ada budaya itu. Orang Arab sama juga, jadi dia tak panggil nama. Jadi untuk hormat tu dia panggil gelaran. Selain daripada gelaran-gelaran macam orang Melayu kita, pakcik ke makcik ke sebagainya, dia gelaran sebagai kunyah, disembahkan kepada anak tu. Contoh macam Abu Muhammad kan, maknanya apa, Ummu Muhammad. So, maksudnya itu kunyah. Jadi kunyah ni kadang-kadang dinisbahkan kepada anak. Kepada anak eh. Biasanya anak yang sulung lah. Biasanya. Tak semesti. Kadang-kadang anak yang bawah-bawah pun boleh. Katakanlah kita kenal satu orang kakak ataupun satu orang abang, ayah-ayah kita. Kita tak kenal anak-anak dia yang atas. Kita kenal, kebetulan kenal dia waktu tu kita kenal anak-anak bungsu dia. Anak bungsu dia katakan namanya Ibrahim. Kita panggil Abu Ibrahim. Boleh juga. Tak semestinya anak yang sulung. Okey, jadi maknanya kunyah ni gelaran bapa ataupun mak pada satu benda. Biasanya pada anak. Ada juga kadang-kadang dinisbahkan kepada benda-benda yang rapat dengan orang itu. Sebagai contohnya satu orang sahabat bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah tu bukan nama dia, tapi dinisbahkan sebab dia suka main anak kucing. Dia suka main anak kucing. Dia kalau anak kucing tu dia suka main kat jubah dia macam ini. Jadi Nabi panggil dia sebagai Abu Hurairah. Ada juga dinisbahkan dengan nama anak perempuan. Ada juga. Sebagai contoh, kalau kita pernah dengar nama satu orang sahabat bernama Abu Darda. Abu Darda. Biasa dengar tak? Kalau belajar hadis biasa dengar nama Abu Darda. Abu Darda ni, Darda ni nama anak perempuan. Ada juga eh. Kemudian ada juga dinisbahkan kepada benda yang disuka. Sebagai contoh, Nabi SAW pernah menggelar satu orang budak. Budak ni kecil, dia suka bermain-main dengan burung. Burung kecil dia suka main burung-burung, maka Nabi panggil dia kan, apa nama, ya Aba Umair. Okey. Madza fa'ala Nughair? Maknanya wahai Abu Umair, dia, budak tu gelarkan burung tu dengan Umair, apa yang burung tu sedang buat? Nabi gelar budak kecil Abu Umair. Itu kunyah. Itu istilah untuk kunyah eh? Okey. Istilah gelaran kedua dalam bahasa Arab dipanggil laqab. Laqab. Laqab eh. Perkataan laqab ni digunakan dalam Al-Quran. Surah Al-Hujurat ayat 11. Surah Al-Hujurat ayat 11, Allah Subhanahu wa taala menyebut eh, auzubillahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu mencela sesuatu kaum daripada sesuatu kaum, barangkali kaum itu lebih baik daripada kamu, daripada mereka ya. Wala nisa'un min nisa'in hatta yakunna khairan minhun. Dan perempuan-perempuan juga jangan mencela sebahagian perempuan yang lain, barangkali perempuan yang dicela itu lebih baik daripada mereka. Wala talmizu anfusakum, dan jangan kamu mencela diri. Tadi Nabi tak bagi mencela orang lain. Mencela Allah tak bagi mencela orang lain. Mencela diri pun tak dibagi.
apalah malang nasib aku ni, aduh lah, ni mesti lahir bulan mengambang bagali, mana tak boleh mencela diri, tak boleh. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab, dan jangan kamu menggelar-gelar. Jadi perkataan surah Al-Hujurat ayat 11, Allah ada gunakan perkata laqab ni, alqab, iaitu kamu menggelar-gelar. Okey, gelar ni, kunyah tadi abu atau ummu, gelaran ni pula kadang-kadang negatif, kadang-kadang positif. Okey, contoh macam negatif apa, ni orang Melayu kita pun biasa guna kan, kau jumpa tak tu apa nama man tu, man mana, man temberang tu lah, kita gelar kan, man temberang tu lah. Minta maaf kalau suami kita nama man ni, contoh je tau, minta maaf anak kita ke apa semua kan. Okay, kita gelar temberang lah, mat mana, mat borak lah, maknanya kita gelar. Kadang-kadang gelaran tu gelaran buruk-buruk, Nabi tak bagi kita gelar yang buruk-buruk, tapi kadang-kadang senang nak orang ingat, orang kenal kan. Tapi kalau dia tak suka, tak boleh kan. Kadang-kadang ada yang bagus kan, ada yang bagus, gelaran tu ada yang bagus. Kadang-kadang gelaran tu dinisbahkan kepada tempat. Contoh macam saya ada satu orang kawan kan, doktor dah PhD, dah habis PhD dia. Dia berasal daripada satu tempat Pedu, di Kedah kan, Pedu. Jadi kalau kawan-kawan kita, mana ni? Man Pedu tu lah. Maknanya daripada Pedu, dan dia pun tak marah pun orang panggil dia. Okey. Mana? Alah, mat Melaka tu lah. Contoh maknanya nisbah kepada tempat. Ini kita boleh tengok contoh macam ulama-ulama menggelarkan diri dia dengan nama tempat. Jalaluddin Ar-Rumi daripada Rom, Salman Al-Farisi daripada Parsi. Itu laqab. Okey, laqab tu maknanya gelaran ya. Ada kadang-kadang dengan keturunan dia. Jadi maknanya keturunan yang bagus-bagus, dia ambil atuk-atuk dia. Ini kita boleh dengar, kalau kat Malaysia kita dengar kan, nama contoh macam As-Sagaf kan, contoh macam As-Sagaf, keturunan asam, maknanya ada keturunan-keturunan dia, keturunan-keturunan Baijuri. Kalau Johor tu banyak ba tu bani, bani apa, Baijuri, apa nama, Ba'lawi, apa lagi, tu maknanya dinisbahkan. So ada panggil kunyah, ada dipanggil laqab. Jadi beza dia, kunyah ni nisbah pada bapa ataupun mak pada satu benda, kemudian laqab ni iaitu gelaran. Ada yang bagus, ada yang tak bagus. Dalam Quran surah Al-Hujurat, Allah Subhanahu Wa Taala pesan jangan menggelar benda yang tak bagus. Okey, habis bab kedua. Bab yang ketiga iaitu hukum menggelar. Hukum menggelar umumnya harus. Kita menggelar diri kita ataupun menggelar orang lain, maknanya hukumnya umumnya harus, kecuali menjadi haram kalau bentuk-bentuk penghinaan. So kita kena faham benda ni, haram tu maknanya hukumnya berdosa. Kita gelar-gelar orang kan, maknanya berdosa kalau benda tu benda yang tak bagus. So jangan menggelar orang. Okey, kalau kita lihat sebuah hadis, satu hari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa arda. Aisyah ni salah satu orang isteri Nabi SAW. Jadi Nabi, satu hari dia, Aisyah berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, okey, kullu sawahibi lahunna kunyah, maknanya semua kawan-kawan aku ni dia ada kunyah dia. Okey, apa beza kunyah dengan laqab tadi? Kunyah tu mak ataupun bapak pada satu benda kan. Maka boleh tak, okey, fakuni bi ibnika Abdullah, boleh tak nisbahkan aku ni kepada anak engkau Abdullah? Kan? Ada perawi yang lain sebut Aisyah minta untuk gelarkan dia sebagai Abdullah, bukan anak Nabi tapi kepada anak satu orang sahabat yang baik dengan Nabi, iaitu Abdullah bin Zubair. Waktu Abdullah bin Zubair ni kecil lagi, lahir, boleh tak nisbah aku sebagai mak pada Abdullah ni? Maka apa kata Nabi SAW, maka aku kunyahkan kau
bi ummi Abdullah, dengan mak Abdullah. Jadi Sayyidah Aisyah tu walaupun dia tak ada anak, okey, tapi dia antara kunyah dia adalah ummu Abdullah, mak kepada Abdullah. Ha, nah, jadi maknanya hukum kunyah ataupun laqab harus untuk hormatlah. Takkan orang datang-datang panggil ya Aisyah, ya Aisyah, tak hormat kan, panggil nama. Ha, so nak panggil maknanya makcik ke pakcik, waktu tu jarang orang panggil macam tu. Ha, jadi orang panggil Ummu Abdullah kan, ataupun kunyah ataupun laqab pada seseorang itu. Macam budaya orang Arab, panggil suami pun dia tak ada macam kita, abang, jarang lah, jadi dia panggil nama tu. Ada kawan saya seorang kahwin dengan orang Arab, okey, bawa balik Malaysia, anak nangis malam-malam, isteri dia panggil suami dia, ya Abdullah, dia panggil kan, kejut mak dia, laki kau panggil kau nama. Ha, sebab budaya dia tak ada panggil abang-abang, dia tak ada. Ha, sebab tu, sebab tu isteri pun dia akan panggil suami tu dengan kunyah ni tadi. Ha, ya Aba Abdullah contohnya kan, ya Aba Muhammad, ya Abul Fatih, dia panggil kunyah tu. Okay? Ha, orang Melayu kita lebih beradab, jadi kita akan panggil abang, panggil pakcik, yang lebih tua pun dipanggil apa, makcik ke, kakak ke, apa ke, puan ke kan. Ha, sebab benda tu ada kat kita, tapi orang Arab tak ada. Jadi kunyah dengan lakab ni benda biasa bagi mereka. Okey, jadi bab yang ketiganya iaitu maknanya mengenai hukum. So harus, so kita boleh je kalau kita nak mengkunyahkan diri kita dengan anak kita ke apa ke kan. Ha, itu hukum dah harus, kecuali kalau benda-benda yang menghina, haram hukum dia. Okey. Bab yang keempat. Okey, antara kunyah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Qasim. Ha, barulah kita masuk. Kenapa antara nama antara nama kunyah Nabi ni ataupun orang panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nama Abu Qasim? Sebab salah satu anak Nabi SAW namanya Qasim. Salah satu anak Nabi SAW namanya Qasim. Okey, satu hari kana Nabi SAW yamshi bil baqi'. Nabi SAW berjalan-jalan di kubur Baqi'. Baqi' ni sebelah Masjid Nabawi. Fasami'a rajulun yunada bi Abi Qasim. Dan Nabi SAW mendengar satu orang panggil, ya Abu Qasim, ya Abu Qasim. Panazara Nabi SAW ilaih, maka Nabi berpaling. Maka faqala rajulun lam aqsuduka. Oh, maaf, saya tak panggil awak Rasulullah, dipanggil satu orang lain yang digelar juga Abu Qasim. Tapi Nabi berpaling. Maka kan, wa innama da'utu fulanan, aku panggil orang tadi sana tu, faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam sammu bi ismi wala takannu bi kunyati. Bagilah nama anak-anak kamu ke apa dengan nama aku, tapi jangan gandingkan dengan kunyah aku ataupun gelaran aku iaitu Abu Qasim. Ha, jadi ulama membahaskan, kalau satu orang itu nama Muhammad, contoh saya nama saya Muhammad, nak, boleh tak saya, kalau saya ada nama anak nama Qasim, saya gelar diri saya sebagai Abu Qasim juga. Ha, ulama bahaskan, sebab Nabi kata sammu bi ismi wala taknu bi kunyati. Maknanya kamu namakan anak kamu boleh dengan nama aku, tapi jangan gandingkan dengan kunyah aku ataupun dengan gelaran aku iaitu Abu Qasim. Ulama bahaskan. Sebagian ulama kata tak boleh, sebagian ulama kata tak boleh ketika Nabi SAW ada saja dulu. Jadi Nabi dah wafat, maknanya bolehlah kalau siapa ada nama Muhammad nak gelar diri juga sebagai Abu Qasim, kalau dia nama, kalau dia ada nama anak Qasim. Okey. Kemudian Nabi SAW sebut, fa inni ana Abu Qasim aqsimu bainakum. Aku ni, kata Nabi SAW, digelar sebagai Abu Qasim. Dan Qasim ni maksudnya yang membahagikan. Wa aqsimu bainakum, dan aku membahagikan di kalangan kamu ini. Okey. Jadi maknanya dalam hadis ni, bab keempat ni, kita kenapa
Nabi itu digelar, salah satu gelaran Nabi SAW sebagai Abu Qasim, iaitu nama anak Nabi itu Qasim, dan salah satu gelaran Nabi adalah Abu Qasim, maknanya bapa kepada Qasim ini. Okey, habis bab keempat, bab yang kelima. Okey, bab yang terakhir, bab yang kelima daripada hadis ini juga Nabi SAW sebut, fa inni ana Abu Qasim aqsimu bainakum, kata Nabi SAW, aku ni diberi kunyah, diberi gelaran Abu Qasim, kerana apa? Aku orang yang membahagikan, menjelaskan pembahagian di kalangan kamu ini. So apa maksud Nabi SAW membuat pembahagian, pembahagian di kalangan kamu ini? Maka ulama tafsir menyebut mengenai tafsiran daripada surah Al-Waqi'ah. Surah Waqi'ah bermula ayat 7 sampai kepada ayat 12. Surah Al-Waqi'ah. Nanti balik kita tengok surah Al-Waqi'ah. Ha? Maka apa kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Al-Waqi'ah ayat 7 sampai ayat 12 ya? Wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah wassabiquna assabiquna ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam surah Al-Waqi'ah bermula ayat 7 ini, wa kuntum azwajan thalatha, nanti kamu di akhirat akan dibahagikan kepada tiga golongan. Ha, ini Qasim tu. Qasim kan Nabi sebut kan? Wa inni ana Abu Qasim aqsimu bainakum. Aku ni Abu Qasim dan aku membahagikan, menjelaskan pembahagian di antara kamu. Pembahagian apa? Surah Al-Waqi'ah ayat yang ke bermula ayat 7. Ha? Wa kuntum azwajan thalasah, kamu nanti akan dibahagikan kepada tiga golongan. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah, dan golongan kanan, beruntunglah siapa yang menjadi golongan sebelah kanan. Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah, dan golongan kiri, rugilah orang yang menjadi golongan kiri. Okey. Wassabiquna sabiquna ulaikal muqarrabun, dan orang yang sentiasa mendahului kebaikan di dunia, dia akan mendahului mendapat ganjaran di akhirat. Wassabiquna sabiqun, mana ulaikal muqarrabun, mereka itulah orang yang rapat dengan Allah. Fi jannatin na'im, akan dimasukkan ke syurga yang penuh nikmat. Okey, jadi kita nak tengok dulu, ada golongan ashabul yamin, ashabul mash'amah, ashabul maimanah, ashabul mash'amah, dan ada golongan as-sabiqun as-sabiqun. Okey, kita tengok dulu golongan ashabul yamin, ashabul maimanah, ashabul mash'amah. Okey, cuba bayangkan dengan kita punya, kita visualkan, cuba tengok tangan saya, nampak tak tangan saya? Nampak tak? Ibu bapa kakak nampak tangan saya? Siapa tak nampak? Okey. Nampak tak? Okey. Kita draw satu line. Kita draw satu line, satu line. Okey, kita bayangkan kanan saya, mana kiri tuan-tuan sekalian, kakak-kakak sekalian. Kiri saya, mana kanan, kanan tuan-tuan sekalian Okey. Okey, kanan kanan dan kiri. Okey. Dia ada 5 step dia. Okey, cuba gariskan dekat kita punya buku catatan tu, buat satu line. Kemudian, okey, buat nombor 1, 2, 3, 4, 5. Maknanya, tuliskan golongan kanan, golongan kiri. Ataupun kalau nak guna bahasa Al-Quran, maimanah dengan mash'amah. Atau golongan yamin dan golongan shimal. Golongan kanan dengan golongan kiri. Okey. Lepas tu buatkan nombor 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Ha. Jadi Nabi SAW sebut, wa ana abu wa fa inni ana abu qasim aqsimu bainakum, aku menjelaskan pembahagian di kalangan kamu. Okey, step pertama manusia, okey, ya, mana golongan kanan dan kiri kan, golongan kanan
tulis. Step pertama, beragama, golongan kiri tidak beragama. Okey. Step pertama, ada dua golongan. Satu golongan kanan, satu golongan kiri. Step pertama dia apa? Golongan orang beragama dengan golongan orang tidak beragama. Okey. Golongan orang beragama iaitu orang ada satu kepercayaan, belief system. Kepercayaan, belief system bahawa dia ada Tuhan. Dia ada Tuhan, Dan golongan satu lagi, golongan kiri, iaitu step pertama, level pertama, orang tak ada agama. Dia langsung tak ada panduan. Tak ada rasa bertuhan, tak ada rasa adanya Tuhan. Tak ada rasa begitu, Ini golongan etis. Okey. Balik pada pengajian kita, Ashabul Maimanah wa Ashabul Mash'amah. Level pertama, orang beragama, orang tak beragama. Okey, level kedua, salinkan, Dalam bab orang beragama ni, dia ada dua pula. Agama langit kita panggil, agama wahyu, agama budaya. Ini istilah nak senang faham. Agama wahyu, agama budaya. Okey. Agama wahyu ni dia ada tiga. Ada tiga agama wahyu ni, Islam, Yahudi dan Kristian ataupun Nasrani. Agama wahyu ni agama yang base kepada penurunan wahyu ni. Itu base dia. Dia ada tiga. Islam, agama wahyu, Kristian agama wahyu dan juga orang Yahudi agama wahyu. Selain daripada agama wahyu ni dipanggil agama budaya. Ini istilah nak fahamlah. Itu agama-agama yang lain lah. Kalau kita tengok macam Buddha ke Hindu ke apa ke, maknanya dia tak ada base pada wahyu. Dia sembah dewa-dewa lah apa semua. Itu dia panggil agama budaya. So maknanya orang beragama, orang tak beragama. Level pertama. Level kedua, agama wahyu, agama budaya. So Ashabul Yamin agama, maknanya tapisan kedua tu adalah agama wahyu tu. Okey. Tapisan ketiga, agama wahyu tu ada tiga tadi kan? Yang ketiga, Islam, Kristian dan juga Yahudi. Islam, Kristian, Yahudi. Maknanya Ashabul Yamin adalah Islam. Kita bukan bias sebab kita orang Islam. Maknanya pengajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang diwahyukan kepada nabi-nabi terdahulu yang tidak dirubah sikit pun. Okey, maknanya daripada Nabi Adam alaihissalam sampai nabi-nabi, sampai Nabi Musa, sampai Nabi Isa alaihissalam, tidak berubah. Diwahyukan balik kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam. Kita bukan bias sebab kita orang Islam tau. Dan dalam Quran sendiri, istilah pertama orang Islam Muslim diguna sejak zaman Nabi Ibrahim lagi. Nabi Ibrahim tu sebelum Nabi Musa, sebelum Nabi Isa lagi. Wa nahnu lahu muslimun. Nabi Ibrahim kata kita orang Islam. Islam maknanya tauhid, agama tauhid. So maksudnya yang masih menyembah Allah tu esa adalah orang Islam saja. Adapun Yahudi dan juga Nasrani, dia dah diubah-ubah dah agama dia. Jadi maknanya filter ketiga tu Ashabul Yamin adalah orang beragama dengan orang Islam dan juga Yahudi dan juga Kristian. Islam, Yahudi dan Kristian. Sebab itu dalam Quran Allah sebut maknanya walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan orang Nasrani tidak akan redha sehingga kamu mengikut agama dia. Mengikut apa citarasa dia yang suka-suka nak ubah-ubah agama ni lah. Nak suka-suka macam tu. Itu filter ketiga. Filter keempat, orang Islam pula dia ada dua. Satu, orang yang soleh. Orang soleh. Yang kedua, orang yang asi. Asi ni ahli maksiat. Seorang soleh duduk dekat kanan. Orang soleh dan orang asi ahli maksiat. Jadi maknanya kita ni dah Islam, alhamdulillah, jadi orang soleh. Orang soleh jangan jadi orang ahli maksiat. Mana orang yang buat dosa kan? Tapi sebagai manusia kita tak lari dari buat kesalahan. Okey. Dah nak jadi baik ustaz. Hari-hari doa jadi isteri solehah. Ya Allah jadikanlah aku isteri solehah ya Allah. Tengah-tengah doa suami panggil, "Mama, tolong buatkan air pula." Abang sibuk jelah. Orang tengah jadi doa isteri solehah. Kacau je.
gagal lagi tuan, aduh kan. Maknanya tak berjaya. Tak berjaya tak apa, tapi ada niat nak jadi orang soleh. Niat yang baik akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jadi kena ada niat. Paling kurang ada niat. Ya Allah, aku tahu aku tak aku salah, selalu kasar dengan suami tuan. Minta maaflah tuan, aku minta maaf. Tapi menggeram dekat dia, aku cekik dia rasa, tapi minta maaflah tuan. Tak berjaya itu soal lain. Hati kena ada rasa, maknanya ini salah ni. Berbanding dengan ada orang yang buat salah dengan laki, tak rasa bersalah langsung. Itu bahaya . Dia buat salah, dia tak rasa dia buat salah. Maknanya jangan macam itu. Maknanya filter keempat, orang soleh dan orang asi. Asi ni ahli maksiat lah. Orang yang buat maksiat, tak bertaubat dan sebagainya. Okey. Ini dipanggil sebelah kanan ni. Sebelah kanan dipanggil Ashabul Maimanah. Sebelah kiri dipanggil Ashabul Mash'amah. Siapa Ashabul Mash'amah? Filter pertama, orang yang tidak beragama, ataupun orang beragama budaya, ataupun Kristian dan Yahudi yang telah maknanya diubah-ubah alkitab dia. Kemudian orang yang asi. Kita kata asi, Muslim dah, alhamdulillah, tapi ahli maksiat. So kita jadi orang yang sebelah kanan, iaitu orang soleh. Orang soleh ni mana orang baik. Soleh ni maknanya baik. Sentiasa memperbaiki diri. Sentiasa memperbaiki diri. Okey. Setakat ni boleh? Boleh? Okey ke pening? Pening lah. Mana satu semuanya ni? Kanan ke kiri semuanya ni? Pening lah. Boleh? Simple ya? Okey. Kita pergi pada ayat yang ke 10 dengan 11 tu kan. Dia ada as-sabiquna as-sabiquna ulaikal muqarrabun. Surah Al-Waqiah tadi tu, golongan orang yang berbuat baik, dia akan mendahului ganjaran dekat akhirat. Baik dia, dialah orang yang rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa orang ini? Okey, level kelima. Level kelima tengah-tengah. Ini dipanggil orang musleh, istilah dia. Musleh, dia bukan baik seorang-seorang dia. Dia kongsikan kebaikan dengan orang lain. Ini musleh dia panggil. Dia bukan sembahyang seorang-seorang dia. Dia ajak orang sembahyang macam dia. Dia bukan pergi kuliah seorang-seorang dia. Dia ajak orang lain pergi kuliah macam dia. Ini dipanggil orang musleh. Ini duduk tengah-tengah . Yang kelima itu tengah-tengah. Maknanya soleh, musleh. Musleh ni orang yang dia bukan saja baik, tapi dia memperbaiki orang lain juga. Itu as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Mereka lah golongan orang yang rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dan yang terakhir, lepas tangga musleh, ada dipanggil musalleh. Salin tu istilah tu. Musalleh ni pula dia memperbaiki orang ataupun menyemarakkan kebaikan dengan cara, maknanya berperancangan, beramai-ramai. Maknanya dia tak seorang-seorang dia. Dia ada kawan dia, ada kawan dia. Jom, jom kita macam mana nak bangunkan masjid. Ramai-ramai bincang, terbangunlah sebuah masjid. Itu panggil musalleh. Musalleh. Musleh, sendiri-sendiri kita panggil orang. Musalleh ni secara berjamaah ataupun berorganisasi lah, kalau bahasa moden dia. Maka dia rancang nak buat apa . Satu benda kebaikan nak buat apa . Apa nak rancang ni, apa nak buat kebaikan tu. Itu panggil musalleh. Ini dipanggil as-sabiquna as-sabiquna ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Okey. Ibu kakak tuan-tuan muslimin sekalian, okey, habis bab kelima, maksudnya habislah kuliah kita. Saya kalau bagi kuliah yang ada nombor ni saya suka, sebab apa? Orang tahu bila nak habis, kan? Ngantuk dan kuliah kan. Kita lima bab ni. Bab pertama, bab kedua, bab ketiga, bab keempat, bab kelima. Nak habis dah ni. Habis pula kita. Jadi sekian saja. Itu pembahasan mengenai nama Nabi kita Muhammad SAW, Abu Qasim. Iaitu satu kunyah kepada Nabi SAW sebagai bapa kepada Qasim, ataupun bapa kepada yang menjelaskan Ashabul Maimanah dengan Ashabul Mash'amah. Golongan kanan dan golongan kiri, dan as-sabiquna as-sabiquna ulaikal muqarrabun. Sekian saja yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
yang kurang dalam itu kelemahan diri saya sendiri, saya minta ampun dan maaf. Aqulu qawli ma sami'tum astaghfirullah li wa lakum wa risailil muslimin fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.